Satu video viral di media sosial memperlihatkan aksi preman pala dan rampas HP sopir saat jalanan macet. Aksi pemalakan yang dilakukan oleh seorang preman yang dikenal dengan Asmoro, asal Moro, sempat direkam dengan kamera oleh salah seorang pengemudi truk. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Budi Dharma, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Rabu siang, tanggal 16 Maret tahun 2022. Dari keterangan yang dihimpun preman ini merampas sebuah HP milik sopir mobil box yang terjebak kemacetan di jalan kawasan Budi Dharma. Kejadian ini meresahkan pengguna jalan saat keadaan macet. Dalam rekaman video terlihat preman berusaha merebut HP dari pengemudi truk berwarna merah. Sang sopir berusaha melawan tetapi preman tersebut terlihat mengancamnya. Sopir tersebut hanya bisa merelakan ponselnya diambil preman. Sontak aksi preman tersebut membuat geram warganet.